Siapa Imam Mahdi? Ada berapa kali sepanjang sejarah Kaabah daripada zaman Nabi Muhammad, ada lebih daripada 5 orang yang mengaku di depan Kaabah dia Imam Mahdi. Mana pergi 5 orang tu? Mati dah. Tak betul lah maksudnya. Kalau tak ada maklumat tentang ilmu akhir zaman yang keseluruhan perbahasan ilmu akhir zaman mencecah 40-50 jam, tuan-tuan nak hidup dan nak tahu macam mana, itu adalah Imam Mahdi. Sebab tu bila Imam Mahdi muncul dalam lipatan sejarah 1400 tahun, melebihi puluhan orang pengikut mereka, puluhan ribu orang, bahkan ada yang mencecah jutaan orang. Imam Mahdi dah mati dah pun, Imam Mahdi palsu dah. Sebab tidak ada ilmu, maka kata para ulama, ilmu itu penting, mesti kena ada ilmu, mesti tuntun ilmu. Nombor dua, contoh saya beritahu. Nombor dua, Dajjal. Apabila Dajjal keluar, bukan nak kenal Dajjal ni, nak kenal Dajjal tu satu tajuk lah. Apabila Dajjal keluar, beliau akan berpusing menjelajah seluruh bumi, bukan alam, bumi, selama 40 hari. Hari yang pertama panjangnya setahun. Mudah faham, 365 hari darab 24. Hari pertama Dajjal keluar, mengumumkan dirinya Tuhan sekalian alam. Panjang hari itu bukan lagi 24 jam. Tuan-tuan, kalau orang tak pernah dengar maklumat ni, macam mana dia nak hidup waktu tu? Nabi dah sebut panjang hari pertama setahun. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama yang panjangnya setahun itu, apakah cukup untuk kami solat 5 waktu? Nabi kata, la takfi, tidak cukup. Bali quduru lahu qadrah, kalian mesti buat anggaran. Selepas 4 jam, solat zuhur. Selepas solat zuhur 4 jam, solat asar. Selepas solat asar 3 jam, solat maghrib. Kena buat anggaran begitu. Itu fiqah pada zaman Dajjal. Kemudian, kalau tak pernah seumur hidup mendengar benda ni, macam mana untuk mempraktikkan hukum pada zaman tersebut? Besar tuan, dia punya kesan dia cukup besar pada zaman tu. Kemudian yang ketiga, contoh saya buat ni, saya ambil ni contoh 3 minit sikit je. Tuan-tuan kena carilah, cari sendiri, dalami. Contoh yang ketiga yang suka saya sebut, orang yang selalu ikut ceramah saya, dia boring lah malam ni kan, saya duk ulang benda yang sama lah. Siapa suruh AJK bagi tajuk tu? Kan, tuan-tuan nak marah-marah AJK. Saya tengok tajuk persiapan umat akhir zaman, saya kata tajuk tu juga tak apa lah, tuan-tuan lah. Bagi tajuk lain, banyak lagi. Saya suka peringat diri saya dan kita semua, iaitu umat ini sangat bertuah walaupun diuji oleh Allah untuk hidup pada zaman Dajjal. Tak tahu zaman mana, wallahu alam, yang akhir ni. Dan melihat suasana kiamat, wal'iyazubillah. Tetapi umat yang akhir zaman ini juga diberikan satu lagi keistimewaan yang cukup besar, iaitulah peluang untuk mereka mati syahid. Bisik dekat telinga anak-anak lelaki-lelaki tuan-tuan, anak-anak lelaki tuan-tuan, beritahu kepada anak-anak tuan-tuan, umat ini masih berpeluang untuk mati syahid. Sebab ketika Al-Imam Mahdi, tanda antara yang paling akhir sekali, tanda kecil kiamat, Imam Mahdi. Ada ulama masukkan Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi sebagai tanda besar kiamat. Tanda yang paling akhir, tanda kecil kiamat, Imam Mahdi,
sebelumnya Mahdi tuan-tuan, sebelum saya terlupa nak cakap bab syahid lagi, sebelum saya terlupa, sebelum Imam Mahdi, surutnya Sungai Furat sehingga terbentuknya sebuah gunung emas. Emas tuan-tuan, emas tuan-tuan, seketul ni berapa emas tuan-tuan? Seketul ni, seketul, seketul ni, kalau seketul ni hampir setengah juta. Kalau seketul ni tuan-tuan tak pernah beli kot. Bukan saya cakap saya pernah beli tuan-tuan, saya macam mana, saya kata saya pergi jumpa di Sungai Furat pula kan. Kau boleh, kau boleh ini sangat ni kan. Saya buat naik status Ustaz Wadi jumpa emas Sungai Furat. Up, up status. Tuan-tuan, yang ni, yang ni jongkong emas kalau besar ini hampir setengah juta. Segunung paling dekat dengan kemunculan Imam Mahdi apabila sungai itu surut. Okey, dah cukup. Yang tu je saya nak cerita. Dan Nabi pesan pada saya dan kita semua, apabila kita mendengar berita sungai itu surut dan bukit emas ataupun gunung emas itu kelihatan, janganlah kalian menghampirinya. Kerana setiap 100 orang yang sampai di situ, 99 akan mati terbunuh kerana setiap orang menginginkan orang yang datang itu untuk dibunuh. Yang pergi itu memang tentang bukan, bukan jumpa emas sebesar meja ni kan. Bukit, bukit lah, kita tak payah sebut gunung, sebukit emas. Berapa nilai dia tuan? Berapa ratus bilion nilai dia? Maka orang yang pergi, semua, kesemua yang pergi ke situ, kata Rasulullah, berazam untuk membunuh orang lain dan 99 orang mati. Kemudian syahid. Subhanallah, subhanallah. Ketika Imam Mahdi muncul, akan berlaku peperangan yang paling besar di dalam muka bumi Allah dalam sejarah manusia. Perang Dunia Satu mengorbankan nyawa jutaan orang. Perang Dunia Dua mengorbankan nyawa jutaan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir zaman nanti akan berlaku perang. Bukan Islam dengan Amerika, bukan Islam dengan China, bukan Islam dengan India, bukan Islam dengan Rusia, tetapi Islam keseorangan dan kesemua musuh Allah akan bersekutu di bawah satu penjara, di bawah satu pasukan, kesemuanya memerangi Islam. Waktu itu tuan-tuan, kalau kita nak pergi berperang hanya berbekalkan semangat, tak ada iman, tak ada ilmu, melihat jumlah tentera musuh sahaja, kita dah boleh balik lah. Baru tengok, tak ada bunyi, tak ada bunyi gendang perang ni tuan-tuan. Dia ada gendang perang. Gendang perang belum dimulakan, baru melihat jumlah musuh, tentera yang pi tak ada iman, tak ada ilmu ni patah balik. Belum satu panah pun dilepaskan. Tuan-tuan sekalian, yang tu trailer kepada cerita Imam Mahdi. Saya sebut trailer macam tu lah, tuan-tuan carilah. Dan menariknya, perang itu akan berlaku di, tuan-tuan cuba jawab, perang itu akan berlaku di, tak ada. Perang itu akan berlaku, Nabi sebut nama tempat, di Syria. Tapi Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut A'maq ataupun Dabiq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perang terbesar sejarah kemanusiaan. Besar tuan-tuan perang tu. Dan di dalam peperangan itulah umat Nabi Muhammad, kita yang ada pada malam ni, dan siapa-siapa umat Nabi Muhammad yang hidup selepas ini, mereka boleh dan ada peluang untuk mati syahid.
Maki syahid bermaksud tinggalkan pekerjaan yang ada. Malam ni tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, tinggalkan pekerjaan yang ada. Mati syahid bermaksud tinggalkan isteri yang ada di rumah sekarang ni. Semua bayang? Mati syahid bermaksud perlu tinggalkan bumi Malaysia dan tinggalkan anak-anak untuk berperang mati syahid. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan KWSP yang sudah 76,000 tu. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan 3 biji kereta yang ada di rumah hari ni, malam ni. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan rumah yang kita dah bayar 18 tahun. Yang rumah tu berharga hari ni nilai dia 470,000 ringgit. Itu maksud untuk mendapatkan mati syahid. Sanggup kau tinggal? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, syahid tuan-tuan, syahid. Sehingga malam ini saya bercakap, tuan-tuan dengar, ni yang ni ending untuk syahid ni. Sehingga malam ini saya bercakap, ceramah malam ini, semua orang yang mati syahid telah pun berada di dalam syurga, di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Bawa roh-roh syuhada ke mana sahaja mereka nak pergi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya mati syahid. Kalau yang mati husnul khatimah, hafal Quran, apa semua ni dak lagi. Yang mereka di barzakh. Mereka masih berada di barzakh, mereka belum melihat syurga. Tuan-tuan sebutlah apa saja kebaikan yang orang buat atas muka bumi Allah ni. Yang meninggal duduk di barzakh, duduk di taman syurga, mereka masih belum berada di dalam syurga. Yang sudah bersiar-siar di dalam syurga, di dalam tubuh burung-burung yang berwarna hijau, hanyalah mereka yang mati syahid. Kemana sahaja mereka nak pergi, burung ni akan bawa. Tapi bidadari tak boleh sentuh lagi. Tengok saja. Nah, duduk terbang, tengok bila tadi, tengok istana-istana sampai malam ini syuhada. Dan itulah peluang yang Allah bagi kepada saya dan kita semua. Kena azam ni malam ni tuan-tuan, niat kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami mati syahid. Letak kepala di atas pantai nak tidur, ya Allah, aku berazam untuk mati syahid. Sungguh-sungguh daripada hati kita, insya-Allah Allah Taala takdirkan kita semua mati syahid insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu.